Gorolah saya iso mosok mbok iso. Guys, ayo sampaikan tentang terkait pengungkapan tindak pidana pencurian laptop oleh Satreskrim Polres Blitar Kota di TKP SMK Negeri 1 Udanawu, Kabupaten Blitar dengan dasar LP nomor 11 garing 9/2021 tanggal 16 September. Jadi tersangka adalah IA bersama dua orang anak-anak. Jadi tersangka ini putus sekolah dan mantan murid di situ. Ya. Kemudian yang bersangkutan pelaku mengambil sebanyak 15 laptop yang ada di ruang mekatronika, jadi ruang komputer melalui jendela. Ya. Kemudian merusak almari, selanjutnya mengambil laptop tersebut dan keluar. Kemudian pelaku ini melakukan pencurian selama dua kali. Ya. Pada saat yang pertama berhasil mencuri 12 laptop, kemudian selang 2 minggu si pelaku ini mengajak dua anak-anak, ya. Anak-anak ini diajak untuk berhasil mengambil 3 unit laptop melalui jendela. Namun pada saat akan memasang kaca jendela, jadi modusnya tadi melepaskan kaca naku itu, jendelanya jatuh pecah. Sehingga diketahuilah bahwa laptop-laptop ini hilang oleh pihak sekolah. Kemudian laptop tersebut dijual di online dengan harga bervariasi antara 800.000 sampai dengan 2.400.000 tergantung kondisi.